Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate renovasi Stadion Pancasila Demak. Pembangunan Sport Center yang terdiri dari Stadion Pancasila dan pembangunan Gedung KONI Kabupaten Demak ditargetkan rampung akhir tahun 2022 ini. Sedangkan untuk peresmian dilakukan pada 28 Maret 2023. Peresmian tersebut tepat saat peringatan hari jadi Kabupaten Demak. PLT Kabid Cipta Karya Bapak Andi Erwin Prasetyo menuturkan, riwayat pembangunan Sport Center cukup panjang, pembahasannya sudah beberapa tahun lalu. Jadi, kebutuhannya adalah rehabilitasi karena tidak ada kebutuhan perluasan lahan, dan sekarang masih dalam tahap pengerjaan dengan anggaran perubahan, ujarnya. Adapun pagu anggaran untuk pembangunan lapangan Stadion Pancasila mencapai 18 miliar rupiah, kemudian pembangunan tribun senilai 5,7 miliar rupiah, pembangunan sarana prasarana oleh Dinpora senilai 7,7 miliar rupiah, serta untuk pembangunan gedung KONI senilai 13,1 miliar rupiah. Menurutnya, pembangunan berikutnya akan dilakukan pada tahun 2023 dengan konsepsi penyempurnaan, termasuk pembuatan pagar dan lainnya. Pembangunan Sport Center ini masih memerlukan penyempurnaan lantaran masih ada proses penghapusan aset di bagian tertentu yang menjadi kewenangan Dinpora. Penghapusan aset itu harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk saat ini, terlihat untuk progres renovasi Stadion Pancasila terlihat dari pantauan channel YouTube Sip Uji Channel, terlihat untuk rumput sintetis telah sepenuhnya terpasang di lapangan, tinggal melakukan perapian dan pemasangan garis dan gawang. Sementara untuk lintas atletik baru selesai di beton. Nantinya lintas atletiknya memiliki 6 jalur dan 8 jalur untuk trek lurus di depan tribun. Sementara itu, untuk tribunnya terlihat saat ini sudah mulai memasuki tahap perapian dan pemasangan rangka atap yang baru, di mana terlihat untuk rangka atapnya sudah hampir selesai dipasang dan nantinya dilanjutkan ke pemasangan penutup atap. Selain itu, lampu stadion tiangnya terlihat sudah terpasang di setiap sudut lapangan. Kita doakan semoga progres renovasi Stadion Pancasila Demak ini berjalan dengan lancar, dan tak lupa pula kita doakan para pekerja agar senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.